Hai semua, kali ini kita akan membuat tamprin cookies dengan selai strawberry. Cookies gurih dengan sensasi kriuk-kriuk kejunya. Yuk simak video cara membuatnya. 160 gram margarin atau bisa juga dimix dengan butter. 120 gram gula halus. Mix dengan kecepatan rendah sampai tercampur rata. Tambahkan 1 butir kuning telur. Tambahkan 225 gram tepung terigu. Tambahkan 30 gram tepung maizena dan 1 bungkus susu bubuk. Aduk rata kemudian uleni sampai adonan kalis dan dapat dibentuk. Ukur adonan dengan sendok takar agar ukuran cookiesnya nanti sama besar. Siapkan 2 butir putih telur dan keju parut secukupnya. Bulat-bulatkan adonan cookiesnya. Celupkan ke dalam putih telur, kemudian balurkan ke dalam parutan keju. Tekan-tekan bagian tengahnya agar membentuk lubang. Lakukan sampai semua adonan habis ya. Isi dengan selai strawberry di tengahnya. Kemudian panggang cookies sampai kecoklatan, gunakan api atas bawah. Setelah matang, biarkan hingga dingin. Nah ini dia cookies tamprin selai strawberry, sangat cantik ya hasilnya. Tekstur cookiesnya lembut dan crunchy dengan sensasi kriuk dari keju panggangnya. Selamat mencoba!